Harga telur ayam di pasar tradisional Balikpapan hingga Senin siang masih tinggi. Saat ini para pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp60.000 per piring dari harga sebelumnya yaitu Rp48.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor telur. Akibatnya, para pedagang pun juga menaikkan harga jual telur kepada konsumen. Saat ini, harga telur per butirnya dijual dengan harga Rp2.000. Kebijakan menaikkan harga jual terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian. Namun langkah tersebut berimbas pada turunnya angka penjualan setiap harinya. Ayam apa namanya yang ditetaskan itu? Ecerannya paling murah 19.000. 19 per biji. Iya. 1.900. 1.900 paling murah paling kecil. Paling kecil. Iya, yang besarnya 2.000, 2.000 lebih. 2.000. Kalau satu piring berapa kita jual, Om? Satu piring itu kalau yang paling besar 65. Berapa? Kalau 65. 65. Lebih 2.000, Kang? Iya. Di bawahnya lagi itu kayak gini 2.060 sama 57. Paling murah sudah 57 ya. Om, alasannya apa bilangnya orang itu? Alasannya katanya makanan ayam mahal. Reject ya bahasanya. Pedagang berharap agar harga telur kembali turun di kisaran harga Rp48.000 per piring agar mereka bisa meraih untung. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. 27 lebih aja, 20 sekitar 28 lah. Ya, tapi enggak boleh.